أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفي من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يدنى إلا هالك صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati pengacara majlis yang dimuliakan Jawatan Kuasa AJK Helwah Masjid Raudatul Jannah Taman Damai Jaya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, confused ada tak ada adik? Ada. Oh, itu adiklah. Jadi adik-adik yang saya hormati sekalian, pertama syukur dan selama nama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berada pada pagi ini, ruang waktu yang sedikit daripada hari Jumaat yang kita tahu semua, ibu-ibu semua tahu bahawa hari Jumaat ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tuli'at alaihi syamsu yaumul jumaah. Sesungguhnya sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah pada hari Jumaat. Wa fihi khuliqa Adam, sesungguhnya hari tersebut dijadikan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumaatlah Nabi Adam dimasukkan Allah ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan daripada hari Jumaat tadilah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumu sa'ata illa fi yaumil jumaah, tidak akan berlakunya hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Jadi kita berada pada hari Jumaat, hari yang kita yakin akan berlaku kiamat pada hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat kena banyak ingat Allah? Kenapa hari Jumaat mungkin helwah buat kuliah untuk muslimat? Sebab hari Jumaat ni hari untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun hari Jumaat ni kita banyak ibadah yang perlu nak dilakukan. Ibu-ibu nak khidmat kepada suami. Malam tadi dah bermalam Jumaat kan? Semuanya bermalam Jumaat. Malam Jumaat ni jangan salah sangka, ada malam Jumaat dengan yasinan, ada malam Jumaat dengan tahlilan, ada malam Jumaat dengan macam-macam lah. Jadi pagi tadi ada staff-staff saya yang message dekat group WhatsApp, dia nak periksa hari ni dekat UKM. Ada 3 orang staff saya, dia ambil ijazah, dia nak periksa hari ni. Maka yang komen dalam group tadi semuanya lelaki, tak ada perempuan. Maka saya pun katalah mungkin ibu-ibu sibuk malam tadi bermalam dan berjumaat. Jadi tiba-tiba ada pula yang balas, ada-ada je ustaz ni. Jadi biasalah, kita nak musik-musik supaya grup itu bukan senyap je. Jadi saya yakin ibu-ibu sibuk pada hari Jumaat, tapi dapat ruang waktu 1 jam lebih ni kita nak manfaatkan semata-mata untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita dekatkan diri kepada Allah, dan akhirnya kita menjadi isteri yang terbaik kepada suami, ibu yang terbaik kepada anak-anak, dan muslimah yang terbaik kepada ummah. Jadi dengan itulah kita mengadakan kuliah pada hari ini. Saya tak ingat kali terakhir bertemu bila. Jadi yang saya ingat ini kali ketiga. Kali ketiga kita bertemu di sini dalam ruang waktu yang ada. Jadi moga-moga kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian yang saya forwardkan video WhatsApp, video YouTube saya setiap-tiap pagi, dan setiap hari saya ada kuliah di YouTube dan saya akan forwardkan kepada semua. Ada yang dapat kuliah di YouTube tu, dia kata, ustaz ni masjid Raudatul Jannah ke? Saya kata, ya, Raudatul Jannah. Bila ustaz mengajar? Saya kata, saya mengajar dah lebih 6 tahun dah dekat Raudatul Jannah. Rupanya ada muslimat yang tak kenal saya. Suara selalu dengar dekat corong apa speaker, tapi tak kenal siapa Ustaz Luqman. Kalau buka radio Best 104, kalau dengar 5 rencah satu adunan, itu suara saya. Satu hari 3 kali diulangi suara saya, dan saya kena rakam 200 episod 1 tahun. Jadi ini yang suara saya lah, ini suara saya. Tapi saya ini bukan suara orang radio, tapi suara saya ini insya-Allah ada manfaat untuk kita semua. Jadi hari ini saya nak membawa tajuk istiqamah dalam kebaikan. Kalau siapa yang tengok saya punya video dan kapsul akan melihat di hujungnya ada istiqamah dengan kebaikan. Moga-moga kita istiqamah dengan kebaikan.
Dan begitu juga kalau dengar dalam radio Johor FM, nanti di hujung kapsul slot 5 rencah tu adunan saya akan sebut, semoga kita semua istiqamah dalam kebaikan. Jadi tajuk saya pada hari ini tentang istiqamah dalam kebaikan. Daripada surah Al-Fussilat. Surah Fussilat ayat 30. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setelah mana Allah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأُبْصِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Jadi Allah berfirman, Allah menyatakan, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا, sesungguhnya mereka yang menyatakan. Menyatakan apa? Menyatakan رَبُّنَ اللَّهِ, Tuhan kami adalah Allah. Jadi sebelum daripada kita bicara tentang istiqamah, kita nak jadi golongan yang disebut oleh Allah dalam hatinya cuma ada Allah. Dia tidak mahu di dalam hatinya selain daripada Allah. Ibu-ibu yang dalam hati ada suami, ada anak-anak, ada cucu-cucu, ada sebahagian besar daripada orang yang kita sayang. Dan perempuan ini dipenuh dengan emosi pada dirinya, bukan kerana kelemahan. Ketika mana Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah membahaskan tentang apa yang Rasulullah bicarakan, bahawa perempuan itu kurang pada akalnya, naqsun fil akli fil akliha, kurang pada akalnya, bukan menunjukkan betapa kurangnya perempuan. Maksud Rasulullah kata perempuan ini kurang akal, bukan maksud perempuan tadi tak bijak. Kalau pergi dekat IPTA, UKM, UIA, UM, UTM, UITM, UM, semua yang kita pergi, USM, kebanyakan mahasiswi ke mahasiswa? Mahasiswi. Maksudnya takkanlah perempuan kurang akal. Kalau lihat pula SPM, yang banyak dapat A lelaki ke perempuan? Perempuan. Kalau lihat dekat, kalau organisasi ni memang banyaklah yang lelaki kan, sebab kita pilih yang ketua-ketua ni lelaki. Kalau lihat di pusat serenti, lelaki ke perempuan? Kebanyakan lelaki. Yang tengok dalam penjara, lelaki ke perempuan? Lelaki. Sebenarnya siapa yang kurang akal? Laki ke perempuan? Kalau ikut logiknya, laki lagi kurang akal. Perempuan lebih pada akalnya sebab dia lagi bijak. Tapi Imam Jalaluddin As-Sayuti menyatakan, maksud Rasulullah menyatakan perempuan kurang pada akalnya. Dan ketika mana dalam ayat yang paling panjang surah Al-Baqarah, ketika mana menceritakan tentang hutang, fa'idha tadayantum bidainin, ketika mana kamu berhutang, maka lantiklah dua saksi, iaitu dua-dua lelaki. Kalau tidak ada dua-dua lelaki, satu lelaki, dua perempuan. Maksudnya seorang lelaki nisbah dua perempuan dari sudut akalnya. Kenapa? Kerana perempuan bukan lemah akal, tapi lebih pada emosi, lebih pada jiwa. Perlu tak? Perlu. Kalau tak perlu, dunia tidak akan menjadi bahagia sebab tidak adanya perempuan. Maka kenapa perlu? Kerana perempuan dia dari sudut perasaan lebih daripada lelaki. Dia sudut emosi lebih daripada lelaki. Sebab tu perempuan tidak digalakkan menjadi hakim. Kalau jadi hakim, maka dia lebih emosi berbanding dia akan mengeluarkan satu hukum yang rasional. Kebanyakanlah, tapi ada juga hakim perempuan. Sebab dia tengok kisah-kisah ni, kadang-kadang dia terlebih emosi dalam menghukum. Jadi ketika mana perempuan ni lebih pada perasaan, maksudnya dia lebih pergi sayangnya kepada makhluk daripada makhluk-makhluk Allah. Ibu-ibu yang berkahwin, maka dia akan buang segala orang yang dia sayang sekelilingnya untuk dia fokus sayangnya kepada suaminya. Dan ketika mana sayangnya pada suaminya tersebut ada suami yang baik, alhamdulillah, ya Allah kurniakan dengan baik, ya Allah kurniakan dengan begitu. Mungkin ada yang dah dapat mesej di WhatsApp, seorang ustaz itu dia sebut tentang contoh-contoh daripada suami isteri. Ada suami isteri yang dia itu tidak beberapa bahagia. Ada yang kalangan mereka yang suaminya jahat, isterinya baik. Umpamanya Sayyidatina Asiyah, yang suaminya Fir'aun. Dia baik, perempuan yang terbaik, masuk dalam syurga, tapi suaminya ahli neraka. Ada juga yang contoh suami baik tapi isteri tak baik, Nabi Nuh alaihi salam. Beliau baik, baginda baik, tapi isterinya tidak baik, Nabi Lut alaihi salam. Dia baik tapi isterinya tidak baik. Tapi ada juga contohnya yang terbaik kedua-duanya. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Abu Allah Ibrahim.
Maka dia tanya kepada ibu-ibu. Ni ibu-ibu tanya sebab soalan ni bocor. Jadi saya pun tak naklah nak tanya kan. Dia kata ibu-ibu nak macam siapa? Nak macam Asiyah ke? Nak macam Nuh dan Lut ke? Ataupun nak macam Ibrahim? Maka ibu-ibu pun jawab nak macam Ibrahim. Semua jawab. Lalu jawab, tapi ingat ibu-ibu, Ibrahim itu isterinya dua. Dia kata nak macam Ibrahim kena isteri bermadu maksudnya lah. Tapi saya tak bagi contoh begitu, saya bagi contoh di antara yang terbaik banyak lagi kan. Nabi Allah yang lain-lainnya dan para sahabat pun baik juga contohnya. Jadi kalau Allah kurniakan dengan baik, alhamdulillah suami yang memang baik daripada mula perkahwinan sampai di hujung perkahwinan baik. Ada juga yang Allah uji pada permulaan perkahwinan tidak baik. Diuji dengan pelbagai, tengok macam baik ketika mana sedang berkahwin. Upload dekat Facebook tiap-tiap subuh pergi check in dekat masjid. Check in dekat Masjid Raudatul Jannah. Alhamdulillah selesai kuliah subuh. Baik baiknya bakal suami aku. Tapi rupanya lepas kahwin tak baik. Rupanya tidur bukan main. Susah betul nak bangun, diuji oleh Allah. Tapi sebab dah kahwin kena sabar tak? Kena sabar. Bahkan wajib sabar sebab dia itu suami. Ada namanya suami wajib untuk mentaati kepada suami. Sebab itu pernah seorang sahabat jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak aku ni nak sembah kamu? Sebab sayangnya sahabat kepada Rasulullah sampai nak menyembah Rasulullah. Punya sayangnya. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku ni nak sujud kepada kamu? Bukan menyembah lah, nak sujud. Nak hormat kamu, aku nak sujud kepada kamu. Kan ada orang kadang-kadang dengan ibunya dia sujud kat kaki ibu kan? Sebab sayang sangat. Maka boleh tak aku ni nak sujud pada kamu, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, tak boleh. Kalaulah ada istilah hamba itu sujud kepada hamba yang lain, maka aku akan meminta seorang isteri untuk sujud kepada suaminya. Nak kata mulianya kedudukan suami di mata isteri, maka perlu untuk sujud kepada suami. Tapi tak ada. Cuma nak cerita bahawa kalau ada, maka itu yang aku nak suruh buat. Penghormatan kepada seorang suami. Saya rasa saya pernah cerita tentang sabar kepada suami. Bagaimana orang perempuan yang sangat bersabar kepada suaminya. Pada zaman Rasulullah ada seorang yang kematian seorang ayah. Isteri tadi kematian ayah. Tapi suami berpergian jauh mengembara. Pergi berdagang. Maka ketika mana kematian suami, keluarga pun datang. Kematian ayah, keluarga pun datang. Dia kata, nak, ni ayah kamu meninggal ni. Tak nak ziarah ke jenazahnya sebelum daripada dimasukkan dalam liang lahat? Dia kata, tak boleh. Suami tak ada. Suami tak izinkan keluar. Maka datang lagi. Mula-mula sakit. Ayah sakit. Ayah sedang nazak ni, datanglah. Dia kata minta maaf, suami tak ada. Kemudian datang lagi kali kedua. Dia kata, nak, ini ayah sedang sakit teruk ni. Hampir-hampir meninggal. Datang tak? Tak boleh. Suami tak ada. Kemudian datang pula berita yang ketiga. Dia kata, nak, minta maaf. Ayah dah meninggal dunia. Nak datang tak nak beri penghormatan terakhir kepada ayah. Dia menangis esak-esak, ziarah tak sempat, nak doa pun tak sempat, nak pergi menatap wajah ayah kali terakhir pun tak sempat. Dia kata minta maaf banyak-banyak, aku tak boleh pergi sebab suami tak ada. Maka akhirnya ayahnya dikebumikan dan balik. Kemudian selepas daripada itu bertemulah beliau kepada Nabi SAW. Tanya kepada Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, apakah yang aku tindakan aku ini betul ataupun salah? Rasulullah kata, apa yang kamu bertindak itu tidak ada kesalahannya. Apa yang kamu buat itu tepat dan betul. Kerana ketaatanmu kepada suamimu. Li'annaki ta'as li zawjik. Kerana kamu itu taat kepada suamimu. Yudkhilakallahu abakil jannah. Maka Allah masukkan ayahmu ke dalam syurga. Bayangkan ketaatan seorang anak kepada suami walaupun tak ziarah ayah. Kalau ikut rasional akal kita, anak derhaka. Kalau kita kan suka label anak derhaka ni, kenapa tak ziarah ayah sebelum mati? Kenapa tak ziarah ayah ketika mana ayah sakit di hospital? Kenapa tak ziarah ayah ketika mana ayah nak dikebumikan? Kita kata anak derhaka. Tapi kerana dia taat kepada suaminya, maka ayahnya masuk dalam syurga. Bayangkan. Sebab tu didikan ayah penting. Ayah didik kepada anak untuk taat suami. Ketika mana anak tadi taat suami, siapa yang dapat pahala? Ayah. Sebab tu ini jasa tuan-puan semua kepada ayah yang telah meninggal. Apa dia? Taat suami. Taat suami ni dia akan bawa kita, menyebabkan kita dan ayah kita masuk syurga. Ibu kita masuk syurga. Sebab dengan didikan mereka, kita taat kepada suami. Sejahat mana pun suami,
Seteruk mana pun suami, selagi mana belum berpisah, maka hendaklah taat kepada suami. Tapi kebergantungan kepada suami jangan mutlak. Kita sayang dengan suami tapi jangan sayang mutlak. Sebab itu mereka yang istiqamah ni mula-mula dia mesti sebut Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tak boleh dia pilih selain daripada Allah dalam kehidupannya kecuali pada Allah. Maka dia nak cumalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena buang selain daripada Allah. Boleh sayang makhluk? Boleh. Tapi letak nombor dua. Boleh sayang anak? Boleh. Tapi letak nombor dua. Betul, zaman Rasulullah banyak hadis Rasulullah ceritakan tentang kelebihan orang yang mati anak waktu kecil. Rasulullah kata siapa yang mati tiga anak waktu kecil, maka Allah masukkan ibu bapanya ke dalam syurga. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau dua, takkan nak tiga kan? Ada yang dah mati anak seorang. Dia kata tak cukup lagi dua. Dia pun bunuh seorang lagi, bunuh lagi. Ini kan dah banyak kes bunuh. Sekarang ni yang banyak kes bunuh ni, kes bunuh apa, boyfriend kepada ibunya. Dah mati ayah, maka maknya pun kawan dengan seorang lelaki. Akhirnya boyfriend mak dia bunuh anak. Banyak dah kes ni, bukan biasa-biasa. Jangan buat main. Kalau nak kawan pun kawan lah. Jangan sampai kat rumah. Ni kawan sampai duduk rumah sekali. Lepas tu jadi dera anak. Mana tahan lelaki ni dengan perangai anak kita? Tak boleh tahan, maka jangan kawan begitu. Jadi ketika mana kematian anak, datang jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah kata siapa ibu yang dia itu kehilangan tiga anaknya, maka Allah akan masukkan dengan sebab kematian anaknya ibunya ke dalam syurga. Kalau dua wahai Rasulullah, dua pun sama. Dan juga yang lain Rasulullah ditanya kepada Rasulullah, kalau satu bagai Rasulullah, satu pun sama. Jadi boleh tak sayang suami, boleh tak sayang anak, boleh sayang mak ayah, boleh sayang, tapi jangan melampau dan lebih sayang daripada Allah. Sebab manusia itu dia bukanlah hak milik kepada kita, dia hak milik kepada Allah. Sebab itu Allah sangat marah kepada siapa yang tidak redha. Kalau kematian suami dia tidak redha, Allah muka dengan orang itu. Kalau kematian anak dia tidak redha, Allah muka dengan orang itu. Kerana ini Allah bagi pinjam. Apabila Allah bagi pinjam, bila-bila masa Allah boleh ambil. Macam kita diberi pinjam kereta oleh kawan. Kawan bagi pinjam, pakailah. Ketika mana kawan nak minta, boleh tak? Sebab dia punya. Boleh. Sebab itu dia punya. Apabila dia punya, maka begitulah. Apabila Allah berikan kita kepada kita suami, kepada kita anak, maka ketika mana ditarik oleh Allah, itu hak milik daripada Allah. Tak boleh siapa pun mengeluh daripada apa yang Allah beri pada kita. Pertama, sayang Allah lebih daripada segala-galanya. Kena letak. Kalau suami buat perangai pun, dia kata tak apa, Allah ada. Kalau anak-anak derhaka pun tak apa, Allah ada. Sebab hatinya hanya pada Allah. Anak meninggal, suami hilang, tak apa, Allah ada. Sebab hatinya ada Allah. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika mana hatinya ada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana dia akan bergantung hanyalah kepada Allah. Dan dia akan mengharapkan segala-galanya, apa sahaja yang Allah berikan pada dirinya, terima. Ini sifat orang yang redha pada Allah. Ketika mana Allah uji dia dengan ujian, maka dia kata hasbunallah, cukuplah Allah. Satu ketika Rasulullah datang rumah Sayyidatina Fatimah. Rasulullah tengok Fatimah ni anak Rasulullah yang paling Rasulullah sayang. Rasulullah jumpa dengan Fatimah. Ketika itu Rasulullah lihat Fatimah sedang, saya rasa saya pernah cerita di sini, tapi dengan kuliah biasalah. Ketika mana lihat itu, Fatimah sedang mengadun tepung. Dia ambil apa batu uli itu, dia pun adun tepung, batu besar. Kalau tuan-tuan pernah tengok zaman, saya ada seorang kawan, dia simpan lagi zaman ibunya kerja dekat istana Sultan Iskandar. Jadi dia kata dia ada, dia punya batu uli itu besar betul. Saya kata kena masukkan dekat muzium, bagus, dijaga oleh muzium. Tapi hak milik, dia boleh kita letak dekat muzium, tapi hak milik kita boleh. Nanti dijaga di muzium. Jadi batu uli itu besar. Jadi Sayyidatina Fatimah diuli daripada gandum tu, diuli-uli jadi tepung. Bayangkan, bukan kejap ni. Bukan otomatik. Tekan switch on, pusing. Kan kita kan begitu sekarang. Dulu tumbuk, sekarang blender. Mengelak. Dulu kita anyak tepung, sekarang bukan anyak tepung. Kita pakai apa? Mixer kan sekarang ni. Semua modern, mana ada macam dulu-dulu. Jadi ketika mana Sayyidatina Fatimah adun tepung, adun untuk dijadikan roti, maka penat sampai kasar tangan Fatimah. Maka dia kata, wahai Rasulullah, penat ni wahai Rasulullah, boleh tak? Jadi saya selalu sebut, yang boleh panggil Rasulullah dengan gelaran Rasulullah itu cuma anak isteri Rasulullah.
Maksudnya Rasulullah itu dipanggil dengan gelaran, sahabatnya panggil gelaran, umatnya panggil gelaran, kawannya panggil gelaran, isterinya panggil gelaran, anak-anak pun panggil gelaran. Tapi kita dengan suami jangan buat begitu. Suami tuan imam kan, balik-balik rumah, apa khabar tuan imam? Pening suami. Suami YB kan datang, YB, apa khabar YB? Jangan. Ada suami ustaz-ustaz, nak minum apa hari ni ustaz? Nak apa ustaz? Kita jadi tak seronok kat rumah kan. Tapi Rasulullah dekat rumah, isterinya panggil Rasulullah, anaknya panggil Rasulullah. Itu tak apa, untuk Rasulullah tak apa. Untuk kita dengan suami jangan. Panggil apa, JKK kampung ke, panggil ketua bahagian ke, pening kepala suami. Apa khabar ketua bahagian, nak apa? Nak pening suami kan. Jadi janganlah. Jadi ketika mana Rasulullah sampai dekat rumah Fatimah, Fatimah kata, wahai Rasulullah penat ni, boleh tak berikan kepada aku orang gaji? Kalau dia minta ke ayah dia, minta orang gaji lah. Macam kita lah, orang perempuan kalau penat kan minta orang gaji kan. Nak bibik, nak mek, nak sebagainya, nak amal. Boleh tak sediakan? Suami kira-kira duit tak cukup. Sian kat suami, sekarang nak bayar bukan murah, mahal. Mana ada nak 700-600 tak nak sekarang. Semua nak ribu-ribu sekarang kan. Lagi minyak dah naik, semua naik kan. Semua nak mahal-mahal. Jadi suami tak mampu sediakan. Tapi Rasulullah kata, wahai Fatimah, kamu amalkan ini, nanti kamu akan merasa lega dan rehat ketika mana kamu buat kerja. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca. Sepanjang kerja tu baca, zikir. Ni tak, kerja ke mana masak, sumpah serana, semua keluar. Tak guna punya suami, malas. Aku minta mixer, tak beli. Aku minta, semua tak beli. Aku minta oven, tak beli. Marah suami tengah masak. Patutnya kena zikir. Ingat Allah. Jadi Rasulullah tengok penatnya apa Sayyidatina Fatimah. Rasulullah pun tak apa, Fatimah, ni ayah tolong. Maka Rasulullah pun ulikan. Rasulullah uli, tengok baiknya Rasulullah. Ayah kita tolong tak kat rumah? Sampai rumah nak makan je. Jangan terus terang sangat perempuan. Kadang-kadang jujur sangat. Ayah tolong tak? Tak. Kan nampak sangat jujur tu. Jangan jujur sangat, bahaya. Jadi ayah datang nak makan, ini ayah tolong. Baiknya Rasulullah tolong. Ketika mana Rasulullah tolong tadi, diuli tepung tersebut, apa daripada gandum menjadi tepung, diuli-uli-uli, ketika itu batu tadi gerak sendiri. Wah, batu ni kan makhluk Allah kan. Jadi dia pun gerak. Dia gerak tanpa henti, sampai dah jadi tepung pun tak henti. Rasulullah kata, berhenti. Tak nak tengok. Sebab Rasulullah ni dia boleh cakap dengan lain. Yang benda tak boleh cakap, dia boleh cakap. Jadi ketika mana tadi, tak nak. Berhenti. Tak. Wahai Rasulullah, aku tak akan berhenti sehingga kamu jamin kepada diri aku, aku masuk syurga bersama kamu. Tengok batu nak masuk syurga. Ketika mana tadi, tengah uli-uli tadi, uli-uli sampai batu bergerak, maka akhirnya turun wahyu daripada Allah, daripada Jibril. Jibril kata, wahai Rasulullah, batu ini dijamin oleh Allah masuk syurga. Maka wahai batu penguli, ketahuilah Allah jamin kamu masuk syurga. Berhenti dia. Dan kata dia dijamin syurga oleh Allah. Jadi kita memang ketika mana diuji dengan ujian penat, ketika mana hikmat kepada suami. Nanti dalam sebuah riwayat hadis Qudsi, Allah utuskan malaikat untuk melihat isteri-isteri yang sedang hikmat kepada suami. Maka ditanya oleh Allah kepada malaikat yang melihat isteri-isteri yang berhikmat pada suaminya. Rasulullah tanya kepada malaikat, fakaifa abdi, bagaimana hamba-hambaku yang khidmat kepada suaminya? Wahai Allah, baik dia khidmat pada suami. Suami keluar kerja, dia khidmat untuk suami. Dia buat kerja di rumah, dia didik anak-anak, dia pun basuh baju, dia pun buat macam-macam. Adakah dia ikhlas dan dia terima akan ujian aku terhadap dirinya? Dia terima, wahai Allah, dia redha, wahai Allah. Maka katakan, wahai malaikat, ketahuilah bahawa aku redha juga ke atas dirinya, dan dia akan aku masukkan ke dalam syurga. Itu untuk kumpulan perempuan yang pertama. Datang pula malaikat yang kedua, tengok ibu-ibu yang sudah hemat untuk suaminya. Maka ketika itu terus ditanya oleh Allah kepada malaikat, fakaifa abdi, bagaimana hambaku yang kamu lihat? Wahai Allah, aku lihat dia hemat untuk suaminya. Dia kerja di rumahnya, dia buat kerja-kerja sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu kepada anak-anak. Bagaimana pula pada hatinya? Tapi wahai Allah, hatinya tidak redha. Hatinya mengeluh, wahai Allah. Hatinya sumpah seranah, wahai Allah. Ini saya tambahlah. Jadi macam-macam dia tak redha. Dia buat, kan kita biasa, buat-buat juga.
Kan kita basuh baju juga, tapi sambil basuh baju sambil macam-macam. Apa tak guna punya orang tu, dah tahu kerja janganlah kotor sangat. Baju putih ni, collar kotor, semua kotor kan, begitu tak? Biasa kalau tak membebel tu bukan namanya isteri. Kan? Kalau Ustaz Zaidul sebut, dia kata kalau isteri tak bebel, cuba cek balik jantina. Mungkin salah jantina. Takut salah. Sebab yang membebel tu namanya perempuan. Kalau bukan membebel, bukan perempuan. Biasalah, bebel tu biasa. Tapi bebel pada mulut je, jangan pada hati. Mulut tak apa, tapi jangan hati. Kita ni kadang mulut jahat, tapi hati baik kan. Maksud saya mulut jahat ni bukan mengumpat, bukan mengutuk, tapi memang mulutnya memang tak berhenti cakap. Pada berhenti je, sunyi rumah. Orang perempuan biasa. Lepas tu kita kata kalau perempuan senyap dekat rumah, ada masalah. Kalau senyap je, tiba-tiba senyap isteri kan, ada masalah. Cuba tengok. Betul? Kan, betul hakikat. Tapi kalau dia bising, tak ada masalah. Jadi tengok situ. Dia, perempuan pendiam mana pun, di rumah tetap membebel juga. Jadi membebel pada mulut boleh tak? Boleh. Tapi jangan pada hati. Allah tanya, bagaimana kamu dapati hamba ku? Dia buat kerja, wahai Allah. Bagaimana hatinya? Hatinya tak reda, wahai Allah. Mengeluh, wahai Allah. Maka kepadanya tidak ada pahala daripada aku dan kemukan aku terhadap dirinya. Bayangkan, kerja sama penat, dua-dua penat kerja yang sama. Tapi yang pertama redha, maka Allah ganjari syurga. Yang kedua tidak redha, Allah ganjari, Allah balasi dengan neraka. Waliyazubillah. Jadi kerana itulah kita nak jadi ibu-ibu yang redha pada Allah, yang dia meletakkan dalam hatinya semua Allah. Kita ni memang kalau dah kahwin, memang gantung dengan suami tu penuh, total. Tapi kena ingat segala-galanya adalah Allah. Saya jumpa ramai ibu-ibu tunggal. Di sini pun mungkin ada ibu tunggal. Memang kita nak bagikan kefahaman kan. Ada yang aku ibu tunggal juga. Biasalah, kita ni memang ibu tunggal kan. Ibu tunggal memang hebatnya seorang wanita ni. Dia kalau dah meninggal suami, memang dia tak akan cari lain. Dia akan cuba kekalkan dengan suami-suaminya. Dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana ketika mana seorang perempuan yang kahwin lebih daripada satu? Dia dah kahwin suami pertama, lepas tu kahwin pula suami kedua. Salah tak? Tak salah. Yang salah menduakan suami, itu salah. Tapi yang tak salah, suami dah meninggal, boleh tak? Boleh. Berapa ramai Rasulullah kahwin dengan janda? Boleh, maksudnya boleh. Jadi ketika mana nanti di akhirat, bagaimana wahai Rasulullah, aku nak pilih suami yang macam mana? Maka Rasulullah kata bahawa kamu akan memilih siapa yang paling baik kepada kamu. Jadi yang akan pilih bukan kita punya mata, tapi yang akan pilih kita punya hati. Maksudnya di akhirat nanti kita akan pilih suami yang terbaik. Boleh buat pilihan. Siapa suami yang terbaik, dia akan pilih. Kalau suami pertama lebih baik, baiklah dapat. Kalau suami kedua lebih baik, baiklah dapat. Kadang-kadang nampak macam sayang dengan suami, tapi kalau dah kahwin baru, lebih sayang suami kedua pula. Jadi itu. Tapi perempuan kebanyakannya tak. Apabila tidak, maka dia kekal dengan kehidupan dia dengan kebergantungan kepada suami. Sebab itu kadang-kadang ramai juga staf-staf saya ketika mana ibu-ibu tunggal mohon kan, yang muda-muda, yang umur 26, yang umur 30 kan. Dia kata, ustaz, muda lagi ustaz, tak payah ambil bantuan. Ini kata-kata. Orang perempuan biasa yang bekerja dia akan kata gitu. Pasal yang bekerja ni dia tahu berdikari itu penting. Tapi yang tidak bekerja, dia akan tahu betapa susahnya mereka yang dah bergantung dengan suami. Daripada mula dia ada yang kahwin umur 18 tahun, lepas 18 tahun tak pernah belajar, tak kerja, gantung dengan suami. Lepas 10 tahun suami meninggal. Puan-puan rasa senang ke ibu ini nak bina balik hidup dia? Susah. Sebab dia dah hilang kebergantungan. Saya bayangkan sebab isteri saya tak kerja. Kalau isteri saya tak kerja, saya fikir kalau saya mati, saya kena fikir. Kalau saya mati ni apa jadi kat dia? Jadi kerana itu kalau ibu-ibu yang muda ni kadang-kadang saya luluskan juga bantuan. Sebab saya tahu kalau isteri saya meninggal, kalau saya meninggal, apa jadi kat isteri saya? Saya nak juga orang bantu dia. Jadi kerana itu apabila dia kehilangan suami, maka dia kena kembali semula kepada Allah. Sebelum ada suami, aku ni ada Allah. Jadi ketika mana hilangnya suami, Allah pun masih ada. Allah ni satu yang tidak akan mati, yang sentiasa hidup. Maka perlu kebergantungan hanya pada Allah dan mutlak dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa istaqamu. Kemudian ketika mana dia menyebutkan Allah pada mulutnya, menyebutkan Allah pada hatinya, summa istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Istiqamah bergantung terus pada Allah. Istiqamah meletakkan segala ujian itu adalah daripada Allah. Istiqamah meletakkan segala yang berlaku dalam kehidupannya daripada Allah.
Kalau dia istiqamah pada Allah, maka ketika itu apa jadi pada diri dia? Dia mesti istiqamah. Dengan istiqamah ni, syarat pertama untuk istiqamah, dia ada dua syarat yang utama. Yang pertama, iaitu kena sentiasa bergaul dengan orang baik. Mesti sentiasa bersama dengan kelompok-kelompok yang baik. Ini helwa dekat Masjid Raudhatul Jannah. Maka bergaul dengan kumpulan yang baik. Jangan bergaul dengan kelab dandut. Bukan main kelab dandut pula. Ada pula kelab pop ye-ye pun ada dekat. Ada kelab namanya kelab apa? Apa dipanggil yang menari tu? Poco-poco. Tahu. Puan Ramal poco-poco. Taklah, tapi tahulah. Jadi poco-poco dia kelab-kelab ni. Saya tak kata kelab ni tak baik. Jadi kalau dia sama-sama dia, tak apalah kan. Tak ada laki yang tengok. Dan tidak ada upload joget-joget dekat Facebook. Ni laki tak ada tengok tapi upload. Sama juga laki tengok juga. Buat live pula. Buat live dekat Facebook, dekat Instagram. Nampak juga. Jadi, kelab ini memang kalau pocong-pocong ke menari ke, dia takkan ajak benda baik. Dia cuma nari je lah. Senang. Tapi dia takkan tiba-tiba, ayuh kita ingat Allah. Ada. Tengah-tengah pocong-pocong, jom kita dengar tazkirah. Tak ada. Jadi kumpulan yang baik inilah helwa ni. Kumpulan yang baik. Kena sentiasa dengan kumpulan yang baik. Sebab itu mereka yang berubah pada jalan Allah. Yang tidak pakai tudung kepada pakai tudung, maka dia mesti cari orang yang baik. Cari kawan-kawan yang baik. Cari kawan-kawan yang mengajaknya kepada kebaikan. Maksud kawan yang baik ini bukan meraihkan apa yang kita nak. Tapi kawan yang baik itu adalah mengajak kepada baik, menegah daripada benda yang tak baik. Kadang-kadang kawan yang kita tak suka inilah yang paling baik. Kan dia ajak kita, jomlah pergi masjid. Dia ajak kita pula, jomlah tudung lambung sikit. Jomlah pakai baju longgar sikit. Jom pergi umrah. Jom pergi. Jadi dia ajak benda yang baik-baik. Kita memang tak suka. Kita suka dengan kawan yang ajak pocong-pocong. Kawan-kawan yang ajak tengok Hindustan dekat apa, pawagam. Kita ajak kawan-kawan yang ajak makan. Itu kita suka. Kawan yang ajak benda baik kita tak suka. Kawan yang terbaik yang menggalak kepada kebaikan, yang menegah kepada kemungkaran. Itu kawan yang terbaik. Kena cari kawan-kawan yang begini. Dan ketika mana jumpa dengan kawan begini, kena pegang tangannya, kena menyatakan kepadanya bahawa I love you so much. Boleh. Saya kalau budak sekolah, saya suruh minta buat, pegang tangan sebelah, cakap dengan kawan sebelah, I love you. Boleh. Perempuan tak jadi masalah sangat, laki lagi susah. Ada yang sebut I love you muntah. Meluat, ustaz tak boleh tak, lawyer tak. Tapi kalau ucap dengan laki perempuan tak pernah lawyer pun. Sebab dalam hadis yang saya baca, yang saya sedang baca dekat dekat surau ini, tentang golongan yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Satu kumpulan manusia yang Allah akan berikan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah. Siapa dia? Dua lelaki. Ulama kata bukan hanya dua lelaki, bahkan dua perempuan juga. Sama jantina, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tahabba fillah. Mereka itu saling cinta, mencintai kerana Allah. Dia cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu kerananya, berpisah juga kerananya. Bertemu dengan kawan kita ini kerana apa? Kerana Allah. Ada orang yang bertemu dengan kawannya di mana? Ketika mana pergi umrah. Pergi Mekah, ada kawan baik dan dia terus berhubung dengan kawan dia ni. Apa khabar kak? Sihat kak? Macam mana hari ni? Kuliah mana pergi? Apa pengisian kuliah ustaz pada hari ini? Walaupun jauh, mungkin yang dia bertemu tu kawan daripada Kuala Lumpur, daripada Terengganu, daripada Perlis. Tapi ketika mana dia bertemu, dia balik Malaysia, dia tetap berhubung. Dan nanti ketika mana kawannya meninggal dunia, Masya Allah, dia pun dengar. Kadang-kadang mampu untuk pergi, pergi. Tak mampu pergi, doa daripada jauh. Doa, maka dia bertemu kerana Allah, dia berpisah juga kerana Allah. Yang bertemunya atas jalan kebaikan. Yang bertemunya bukan dekat kelab dandut, tengah dandut, tiba-tiba bertemu kawan. Kawan ni bukan kawan kerana Allah tu. Tapi kalau kita bertemu dia untuk ajak dia buat benda baik, okey. Tapi kalau ajak juga benda jahat, tak jadi. Jadi kita bertemu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berpisah juga kerana Allah. Maka nanti ketika mana di hari kiamat, Allah akan naungi dua sahabat ini dengan naungan daripada Allah, sebab dia cinta hanya kerana Allah. Dan cinta ini mesti dilafazkan. Maksudnya mesti diucapkan pada mulut dan pada hati, bahawa aku cinta padamu, aku sayang kamu kerana Allah. Uhubbuka fillah.
Kalau perempuan uhibbuki fillah, aku cinta kamu hanya pada Allah, kerana Allah. Jadi cari kawan-kawan dan kumpulan yang baik, pertama syarat untuk istiqamah. Yang kedua syarat untuk istiqamah, hadir majlis ilmu. Tanggungjawab untuk memberi ilmu kepada isteri adalah suami-suami. Suami wajib didik isteri. Didik anak-anak untuk kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, kenal ahli keluarga Rasulullah. Siapa yang wajib didik? Suami. Tapi adakah suami mampu untuk didik zaman sahabat? Sahabat mampu untuk didik isteri-isteri mereka untuk kepada Allah. Zaman kita, suami tak mampu untuk didik. Bahkan kadang-kadang ustaz tak mampu didik isteri dia. Ustaz mampu didik ramai, tapi ustaz tak mampu didik isteri kat rumah. Bang, jangan temberam lah bang. Abang ni cakap je. Tengok live dekat YouTube bukan main. Tolong isteri dekat rumah. Dekat rumah langsung tak tolong. Tidur je. Kalau kita nak tidur kan, sekejap abang nak tidur ni, sekejap lagi kuliah duha. Penat ni, sekejap lagi kuliah duha. Bang, tolong isteri bang. Sekejap duha, duha. Dia marah isteri dia. Hakikat berlaku kan pada diri ustaz kan. Balik rumah, sekejap lagi nak balik kuliah tazkirah Jumaat pula, taman pegeling. Nak rehat ke nak tolong isteri? Mesti nak rehat, betul tak? Saya rehat, saya ni ustaz, mesti rehat. Kalau saya kurang rehat, nanti susah nak bagi ilmu. Tapi isteri kat rumah tak terdidik kadang-kadang. Jadi kerana itulah, bawa isteri-isteri ni untuk dia pergi kuliah luar, untuk dia pergi majlis-majlis ilmu. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab suami. Lepas tu saya kata dengan suami-suami bahawa kena bawa isteri untuk dalam kuliah-kuliah agama. Sebab kita tak mampu didik kat rumah. Maka siapa yang nak didik? Ustaz-ustaz lah kena didik. Ustazah-ustazah lah dididik. Ketika mana dia ceramah, maka orang yang mendengar tadi, maka dapat didikan bawa balik rumah. Tapi suami yang sabkan, yang dia punya pendidikan isteri dia bagi pada ustaz, maka bayarlah sedikit ustaz lebih. Kan, bagi lebih sikit ustaz bayar. Ini kadang-kadang helwa tak cukup duit nak bayar. Ustaz tak cukup duit lah ustaz, adalah sikit bagi. Patutnya suami ni kena penuhkan tabung helwa. Bukan helwa aja. Kuliah agama ni minta suami masing-masing. Bang, ni untuk kuliah agama sebab. Ustaz Lokman punya bang, bayar lebih sikit ustaz. Ha, masuk. Sebab pendidikan isteri, suami yang kena bagi. Kalau ustaz yang bagi, bayar lebih. Contoh je, nak bagi, bagi, tak nak bagi, tak apa. Sebut. Jadi nak kata pendidikan penting. Yang pertama istiqamah, kawan-kawan yang baik. Yang kedua istiqamah dengan majlis ilmu. Majlis ilmu jangan tinggal. Daripada mula kita berubah sampai akhir-akhir. Kita nak supaya kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang istiqamah dengan kebaikan, istiqamah dengan Allah, maka ganjarannya Allah sebut pada ayat yang sama, surah Fussilat ayat 30. Allah kata tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat akan turun kepada orang soleh dan soleha, akan ada malaikat yang menjaga dirinya. Sebab tu Allah kata kepada Nabi Muhammad, sebut dalam hadis Rasulullah kata man adda li waliyan faqad azantuhu bil haq. Allah berfirman, Allah kata bagi siapa yang menentang wali-wali aku, maka aku izinkan untuk diperangi dirinya. Maksudnya waliullah, maksud waliullah ni orang yang sentiasa buat benda baik. Maka nanti Allah akan jaga dia dengan malaikat daripada Allah. Lepas tu jangan buat jahat dengan orang baik. Kita ni suka buat jahat dengan orang baik. Buat jahat dengan orang jahat pun tak boleh. Buat jahat dengan orang baik lagi tak boleh. Nak curi selipar, curi selipar. Tapi jangan curi selipar ustaz. Saya pergi ceramah, tak payah sebut kat mana kan. Pergi balik-balik ceramah, tak ada selipar. Sial, hilang selipar saya. Dia kawan saya tu rasa bersalah. Ustaz tak apa, ustaz kita cari-cari. Saya tak apa, kereta saya ada kasut. Tak apa saya pakai kasut je. Saya tak suka ambil selipar masjid. Sebab ambil selipar masjid ni kena pulang balik. Jadi saya tak suka ambil. Jadi kaki ayam lagi saya lagi sanggup. Banding ambil selipar masjid. Saya balik, lepas tu kawan saya cari. Besoknya dia jumpa, dia snack. Ustaz yang ni ke selipar ni? Ya. Nanti kita post, kita pulang. Tak pulang-pulang sampai sekarang. Nak curi, curi lah. Tapi jangan curi selipar ustaz, orang baik ni. Tapi orang baik ni jangan curi. Kesian selipar tu yang dipakai untuk pergi kuliah, tiba-tiba hilang pula. Kesian. Jadi kita bagi halal je sebab murah. Kalau mahal tak bagi halal. Jadi orang yang baik ni ada malaikat yang jaga. Sama ada dia itu salihah ataupun soleh, maka ada malaikat yang menjaga dirinya supaya tidak diapa-apakan oleh sesiapa. Jadi kemudian juga malaikat ini akan turun ketika mana, dan dia akan sebut kepada orang yang istiqamah dalam kebaikan ini, disebutkan alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu sedih.
Pertama, jangan takut, jangan sedih. Malaikat sebut kepada orang istiqamah. Disebut oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Wahid Hafizahullah. Ketika mana beliau menyebut, dia kata bila malaikat turun kepada orang istiqamah ni. Pertama dia sebut ketika mana dia turun, jangan takut, jangan sedih. Takut itu adalah ketakutan kepada benda di hadapan. Kita ni takut hanya kepada benda yang berada di depan kita. Takut suami tak? Takut suami. Tapi suami tak ada kat depan, dia macam hantu pun ada. Sebab suami tak ada, dia punya kutuk suami. Suami balik rumah, diam. Sebab suaminya garang. Takut tak dengan hantu, takut. Tapi tak nampak hantu, boleh cerita besar. Tapi ketika boleh nampak hantu, takut. Takut harimau, takut. Kenapa tak lari? Sebab tak ada harimau kat sini. Cuba kalau ada harimau masuk, takut tak? Takut. Yang takut ini benda depan. Yang sedih ini benda belakang. Kita takkan sedih benda yang belum berlaku, betul? Belum berlaku, suami belum mati. Awak tak sedih kalau saya mati? Tak. Belum mati? Betul tak? Lepas mati baru sedih, takkanlah belum mati dah sedih. Awak kenapa nangis? Kenapa nangis ni? Saya takut abang mati, tak ada. Mata belum mati. Kecuali sambil sedang sakit lah kan, sakit gering lah tu, nangis lah. Tapi yang lebih sedih ni benda belakang. Bila masa kita takut dengan benda depan, bila masa kita sedih dengan benda belakang, ketika mana hampir mati. Ketika mana hampir mati, akan takut apa di hadapan. Rasulullah kata bahawa setiap orang itu tidak akan mati kecuali dia akan diperlihatkan syurga dan neraka. Ketika mana malaikat datang pencabut nyawa, malaikat Israel datang nak cabut nyawa kita, ketika itu dalam rupa yang sesuai dengan amalannya. Kalau dia orang baik, malaikat pencabut nyawa datang dalam rupa yang baik, datang dalam keadaan yang baik. Kalau dia orang jahat, malaikat datang dalam rupa yang buruk untuk dia takut dengan malaikat. Ketika mana dia takut dengan malaikat ini, ketika itu kita perlukan kepada pertolongan daripada Allah. Dan yang kedua, ketika mana dia sedih nak tinggalkan apa yang di belakang. Tinggalkan anak yang dia sayang, yang dia didik selama ini. Tinggalkan suami, takut suami kahwin lagi. Kan? Nak mati pun ingat suami jangan kahwin lagi bang. Kalau saya mati bang, jangan kahwin lagi bang. Jangan bang. Ya! Dia kata. Lepas tu tak lama kahwin dah, nak percaya lelaki ni. Janganlah, jangan bagi wasiat yang ini. Takut tak takut? Macam mana nanti habislah anak aku, habislah harta aku, habislah semuanya yang aku telah bina dalam kehidupan. Dia akan takut meninggalkan dunia. Orang yang paling takut ni orang yang jahat. Orang yang kejar dunia memang takut. Takut berhadapan dengan malaikat, takut juga meninggalkan, sedih meninggalkan apa yang di belakang. Lepas tu kan kita doa ketika mana orang mati, Allahumma, Allahumma badilhu, ya Allah gantikan kepadanya daran khairan min dari, rumah yang lebih baik daripada rumahnya, wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, wa zawjan khairan min zawji, pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Maksudnya orang mati ni dia akan tinggalkan dia punya rumah, tinggalkan dia punya keluarga, tinggalkan dia punya pasangan. Sedih tak? Sedih. Tapi ketika mana sedih tadi, malaikat turun. Malaikat akan berikan bisyarah, berita gembira kepada siapa yang istiqamah. Orang yang istiqamah ni Allah berikan dengan berita gembira. Apa dia? Wa'ubshiru bil jannatil lati kuntum tu'alun. Katakan kepada mereka bahawa aku berikan kepada kalian syurga yang telah aku janjikan. Jadi sebelum daripada kematian, kalau kita istiqamah dengan benda baik, istiqamah pegang pada Allah, istiqamah mengharap penuh pada Allah, istiqamah letak dalam hati kita hanya Allah, maka nanti sebelum mati Allah berikan kepadanya akan syurga daripada Allah. Sebelum mati dah nampak dah. Nampak apa syurga? Terbayang dah keluasan daripada pintu syurga. Terbayang dah keindahan daripada syurga. Terbayang dah apa yang ada daripada syurga. Ayat yang ke-31 Allah sebut, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kamilah yang memelihara kamu pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa fil akhirah. Walakum fima fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kepada kalian semua apa yang sangat menyelerakan pada diri-diri kamu. Kadang-kadang ada yang tanya kepada ustaz, ustaz, nanti saya dalam syurga, saya disebut oleh Rasulullah kepada orang yang mati syahid, kepadanya ada 700 bidadari. Allahu akbar. Bayangkan dekat dunia nak bagi kahwin satu lagi pun tak bagi. Suami minta, boleh tak? Tak boleh. Tahun pertama, tahun kedua minta lagi, boleh? Tak boleh. Lagi keras.
Nanti dekat akhirat kita puan-puan punya madu-madu tu jumlahnya 699. Nak. Dekat dunia satu pun tak nak padan muka. Ustaz tak jealous ke ustaz? Ada yang tanya kan. Tak jealous ke ustaz? Habis ramai ni. Bidadari-bidadari. Kalau puan jadi bidadari, penghulu bidadari lebih cantik banding bidadari yang lain. Jangan takut. Kalau dekat dunia ni dah slap di sakit pinggang, gaut pula kaki kadang-kadang, Allah, kalau jalan tu tak lupa jalan dah. Susah tu nak jalan, tak apa. Nanti dekat akhirat dia akan jadi perempuan yang paling cantik. Suami tengok tak pandang perempuan lain. Jangan risau. Dengan syarat soleha, itu syarat. Taat suami dekat dunia, nanti dekat akhirat Allah beri taat. Tapi kalau tak taat dekat dunia, dan hadis yang lain Allah sebut, kalau tak taat di dunia, bidadari akan kata, celaka kamu, kamu ganggu suami kami di dunia. Tak apa, nanti di akhirat kami ambil. Bidadari sebut tau. Jangan main-main. Kalau yang tak suka taat dengan suami, nanti dekat disebut oleh bidadari, tak apa, kat sini kau buat kat dia kan, nanti dekat akhirat aku ambil semua. Baru tahu. Masa itulah meraung. Apa suami kena ambil? Jadi Rasulullah sebut dalam hadis-hadis yang lain tentang perempuan ini, ketika mana Allah masukkan perempuan ni dalam syurga, ketika itu setiap daripada mereka akan duduk bilik masing-masing. Wala yanzura ba'daha ba'dha. Dan Rasulullah kata dia tidak akan melihat satu sama lain. Maksudnya puan-puan tak akan lihat bidadari lain. Jangan takut. Dia yang jadi cemburu ni sebab tengok gambar. Betul tak? Memeh. Tengok gambar. Mana skandal abang? Cantik, ya Allah. Macam Emma main embong. Contoh kan, contoh. Baik contoh je. Sebab tengah tengok cerita dia ni kan. Cerita apa? Sayang sayang papa saya tak? Cerita kan. Jadi, cantik. Tengok pula rupa kat cermin ni. Aku Emma main embong. Lain lah. Jealous tak? Jealous sebab nampak suami kita punya apa kenalan lebih cantik banding kita. Kadang-kadang kawan sekerja je. Pasal dia staff kita punya suami, tapi pasal dia lagi cantik, jealous tak? Jealous sebab nampak. Tapi dekat dalam syurga Allah tak bagi nampak. Jangan risau. Puan-puan tak nampak benda daging lain. Jangan risau. Orang lelaki tak apa benda nampak, perempuan tak boleh nampak. Kemudian nanti Rasul sebut akan diberikan dengan segala yang diminta. Khulun akan diberikan kepadanya perhiasan-perhiasan. Apa yang nak bagi? Rasa-rasa kalau dah bagi perhiasan banyak-banyak ni ingat suami ke? Rasa-rasa lah. Dekat dunia pegang handphone pun main WhatsApp lupa suami. Awak tak masak. Saya sibuk ni. Orang ramai PM order online. Order skincare, order bunga, order macam-macam lah. Sibuk tak layan suami. Handphone yang ada pun suami lupa. Rasa-rasa dekat dalam syurga kalau Allah bagi nikmat ingat suami? Tak ingat. Betul, jangan fikir dengan logik akal. Kita fikir bahawa nanti dekat akhirat tak ada cemburu, tak langsung tak ada. Mustahil ada cemburu. Kita kan fikir macam dekat dunia. Dunia memanglah cemburu, tapi dekat akhirat tak ada. Kalau puan-puan dia berikan nikmat dalam bilik besar tu, seluas mata memandang. Apa yang nak semua dapat? Apa TV bukan 50 inci tu, 100 inci. Nak tengok, tengok apa pun nak tengok. Ingat suami ke? Tak ingat. Suami datang baru ingat. Suami tak datang tak ada biarlah. Semua nak ada beli tak? Perhiasan emas dapat, minta mahkota dapat, minta air sejuk dapat, minta orang gaji dapat, semua dapat. Apa lagi nak? Tak ada. Jadi dalam syurga inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berada dalam syurga, mala ainun ra'as addatu li ibadiyas salihat. Allah kata aku sediakan kepada hamba-hamba aku yang soleh dan solehah. Mala ainun ra'as, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa sahaja yang puan-puan pernah lihat dekat dalam dunia ini dengan keindahan daripada mata, dalam syurga ia tidak pernah dilihat. Kita ini suka dengan sesuatu dengan sebab mata. Kita beli kereta, kenapa beli kereta warna pink? Sebab mata. Kenapa kita tukar langsir tiap-tiap tahun? Sebab mata. Kenapa kita beli TV besar? Sebab mata. Kenapa kita letak pokok bunga? Sebab mata. Betul tak? Kalau tak ada mata, tak ada orang buat semua tu. Kita buat semua ni semua kerana mata, bukan kerana selesa tau. Selesa ni jatuh nombor dua. Yang pertama mata. Yang penting mata berkenan baru jatuh selesa tak selesa kan. Ada yang nampak macam sedap tapi tak cantik, tak jadi. Yang penting cantik. Tapi dekat dalam syurga ni sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga.
Dengan kita dengar macam-macam. Kau tahu tak dapat telefon kan? Cantik tempat ni, ya ke? Cantik ni, betul. Kan kita mendengar dekat dalam telefon macam nak pergi juga sebab baru dengar. Ni kena pergi ni, offer. Berapa kata sepatus? 100 sepatus. Menipu. Tu free. Mana ada orang jual tak bayar. Kita dengar tu percaya tak? Percaya. Seller dia ada cakap dengan mulut, kita dengar dekat telinga. Dengar je percaya tak? Percaya. Ha, ni air tuan-tuan. Air ni saya bawa sebab ada orang minta dalam kuliah tunjukkan. Lepas tu saya duduk belakang ni. Nampak dalam video. Ha, ni hijrah water. Ustaz tahu tak ustaz? Ni kalau minum air ni puan-puan semua, sekali minum terus awet muda. Yang telah lama hilangnya darah, darahnya kembali semula. Dia punya ayat. Kalau minum air ni insya-Allah 30 kg kurang dalam tempoh 30 tahun. Lama betul kena beli air ni. 30 tahun kena langgan. Percaya tak? Percaya sebab dengar. Orang cakap, "Ya ke? Betul ke?" Beli dulu. Nanti dah beli baru tak percaya kan? Jadi kita beli. Jadi telinga ni dengar macam-macam cerita. Tapi Allah kata bahawa dalam syurga satu benda yang tak pernah kamu dengar. Walaupun kita dengar bahawa sebutan kan, dalamnya mengalir sungai-sungai yang deras. Di dalamnya ada sungai daripada air, daripada madu, daripada arak, daripada dan batu-batu dalam sungai tersebut daripada permata-permata. Allah. Airnya jernih, dalamnya permata-permata. Bila-bila masa boleh ambil. Itu yang kita dengar. Hakikatnya jauh lebih tinggi dan jauh lebih indah berbanding itu. Kemudian nanti wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Kita pernah lintas, oh nanti dalam syurga indah. Kita pernah lintas dalam syurga nak makan ini. Dalam syurga nak bilik seluas ini. Dalam syurga nak bilik sejuk begini. Kita sebut yang kita sangka ni yang sebenarnya jauh lebih besar. Dan dalam syurga nikmat hari ini akan lebih daripada semalam. Nikmat esok lebih daripada hari ini. Dan setiap hari yang berlalu dia akan lebih nikmat berbanding hari yang sudah. Itu syurga. Dia tidak akan sama dan dia tidak akan lebih kurang. Tapi dia akan lebih daripada apa yang sebelum. Hari ini dapat lebih indah daripada semalam, esok dapat lebih indah daripada hari. Itulah yang akan berlaku dalam syurga. Dan setiap yang kita makan dan yang kita minum akan terasa pada setiap anggota dan akan diingat sampai bila-bila. Maksudnya kalau diminum air ni kan, minum sampai gigi terasa nikmatnya, sampai lidah terasa nyamannya, sampai tekak rasa Allah manisnya, sampai pula pada organ dalaman, pada hati kita, pada usus kita, semua terasa nikmat. Dan esok masih tak hilang dia punya rasa. Maksudnya dia punya rasa tu, kita kalau makan sedap kat mana? Kat lidah je. Sampai dekat dalam ni sakit perut, nak cerit-berit pula, tak ada nikmat dah. Tapi dalam syurga ni nikmatnya penuh. Jadi bagaimana nak dapat nikmat daripada Allah? Dengan istiqamah kita dengan kebaikan. Istiqamah kita berpegang teguh pada Allah. Istiqamah kita pada menyatakan bahawa hidup kita hanya untuk Allah. Suami kita taat kerana siapa? Kerana Allah perintahkan taat pada suami. Anak kita didik kerana apa? Sebab Allah minta kita didik anak supaya menjadi baik. Kenapa kita pergi kuliah-kuliah agama? Sebab kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar agama. Semua yang kita buat kerana Allah, bukan kerana suami. Kenapa kamu apa puan-puan semua masak untuk suami, kejap lagi nak balik makan untuk solat Jumaat? Ada yang makan sebelum, ada yang makan selepas. Kenapa kita masak? Bukan kerana suami, tapi kerana Allah. Kalau suami puji, alhamdulillah. Suami tak puji, tak apa. Aku buat kerana Allah. Kita kan semua nak harap pujian, penghargaan. Saya dah buat macam-macam. Tak ada pun orang bagi saya hadiah. Tak ada pun orang bagi saya penghargaan. Nak kahwin lagi ada. Itu pula. Kalau dapat pujian, alhamdulillah. Tak dapat, kita kata kita buat kerana Allah. Itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari memancak ke atas. Allah, saya yang kena matahari. Bercahaya muka saya kan? Tak payah pakai apa-apa, bercahaya. Nampak kat video ni, bercahaya. Allah, orang soleh ni memang bercahaya muka. Nampak, oh, kalau kat video ni memang bercahaya muka saya. Jadi untuk sedikit waktu yang ada, 5 minit dah, saya buka untuk ruang soalan. Kalau puan-puan ada soalan, sama ada mahu ditanya ataupun mahu ditulis, silakan, 5 minit tak lebih. Jadi silakan, kalau siapa yang ingin bertanya. Kita nak bertemu bukan senang ni. Ustaz Jaafar tak ada, baru bertemu. Tak ada, tak bertemu. Jadi silakan, kalau ada yang tanya, silakan puan. Oh, okey. Soalan yang bagus.
Nanti kemudian yang tanya belakang tu, saya jawab dulu. Yang belakang saya nak tanya juga. Jadi untuk ibu-ibu yang duduk kursi ni, ni duduk bawah ni, yang tak apa sakit, yang duduk kursi khusus ni, dia solat sunat tak kisah. Saya sebut, solat sunat tak kisah. Nak duduk boleh, nak baring boleh, nak terlentang pun boleh solat sunat. Tapi pahala kepada siapa yang sihat solat sunat, tapi dia nak duduk juga, separuh. Kalau dia terbaring, lagi separuh. Maksudnya kurang pahala kalau dia sihat. Tapi untuk solat wajib, pertama, boleh tak diri ketika mana Fatihah. Yang wajib berdiri ketika mana Fatihah. Fatihah ini wajib berdiri kalau mampu diri. Kalau tak mampu diri, maka barulah dibenarkan untuk duduk. Tapi mampu berdiri ni bagaimana? Kalau perlu berpaut pun kena berpaut. Maksudnya kalau ada tongkat, dia kena sandar kat tongkat, kena sandar. Yang wajib berdiri. Sebab ramai yang saya tengok pergi masjid sampai. Sampai lagi masjid. Apabila dia boleh pergi masjid, boleh diri tak? Boleh. Tapi kenapa semayang terus duduk? Ini banyak juga. Saya tengok ada seorang artis tu sakit kaki dia, dia duduk semayang duduk terus. Jadi dia duduk. Sedangkan tak boleh, wajib ni. Kalau betul kaki sakit, dia kena diri. Nanti ketika mana lepas Fatihah, nak rukuk sakit, nak sujud sakit, silakan duduk. Yang wajib Fatihah sahaja. Untuk solat wajib, solat sunat tak apa. Solat wajib, wajib berdiri ketika mana Fatihah. Sebab syarat sah Fatihah adalah berdiri, tegak. Kalau tidak sah Fatihah, tidak sah semua solat. Sebab tu kena wajib sah Fatihah. Ketika mana solat wajib adalah berdiri. Kalau memang tak mampu untuk diri, barulah boleh duduk. Tapi selagi mana mampu, kena diri. Ketika nak sujud, rukuk, baru duduk atau kursi. Ha, itu hakikat. Eh? Jadi, itu yang sebenar. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama Syafi'i. Silakan. Kak, silakan. Bagaimana nak tarik sahabat kita? Oh, untuk buka hati nak tutup aurat. Allahu Akbar. Ini benda yang susah sebenarnya. Sebab hidayah itu milik Allah. Yang penting jangan jemu untuk nasihat. Kita ni selaku orang yang nak, kita, saya sebut tadi, kita buat kerana Allah kan, bukan kerana dia. Kalau kerana dia, dia tutup, dia tak tutup aurat, kita rasa hampa. Kalau dia tutup aurat, dia tak hargai kita, pun rasa hampa. Kita buat kerana Allah. Bila buat kerana Allah, kena sentiasa ajak benda baik. Ajak-ajak, dan lebih saya galakkan, kalau boleh kita forward-forward benda yang mudah bagi dia. Tahu benda mudah? Benda mudah ni bukan bacaan. Bacaan ni susah. Forward message dekat WhatsApp, panjang. Lagi panjang, lagi tak baca. Read more, read more, read more. Klik, 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 panjang. Delete. Betul. Mana ada orang nak baca? Bagi video pendek. Contohnya benda pendek je. Video pendek. Baru saya suka buat kapsul pendek. Dekat Instagram saya ada kapsul pendek. Boleh add saya punya Instagram. Hashtag Ustaz apa? Luqmanul Hakim. Ustaz Luqmanul Hakim. Sambung semua. Jadi dekat Instagram saya. Saya buat video seminit. Jadi kenapa seminit? Supaya kita dapat, dia dapat video. Dia tengok kalau panjang sangat, dia tak play. Sebab kuota internet kan nanti panjang, pendek. Jadi kalau boleh mesej-mesej pendek dan video-video pendek ni forward dekat dia supaya dia dengar. Kadang-kadang dia tak dengar, tapi kadang-kadang tiba-tiba terdengar. Tak apalah, klik dulu lah, klik dengar. Ish, ancaman mereka yang tak tertutup aurat. Ataupun kelebihan mereka yang menutup aurat. Jadi kisah-kisah yang ini ni kita kena sentiasa apa bagi dekat dia. Nasihat tak tinggal. Kalau boleh bagi tazkirah-tazkirah, kalau boleh ajak dia dengar tazkirah pun baik. Lepas saya galakkan pendakwah-pendakwah ni jangan label orang. Ada orang yang datang ni baru nak berubah, tapi kasar sangat. Apabila kasar, lari dia dari majlis ilmu. Tapi kalau dia santun ni, ada kawan saya tu dengan tak pakai tudung pun ambil gambar sama. Jadi dia rasa macam, ish, aku tak pakai tudung. Tapi ustaz pun masih santuni diri dia. Ustazah pun masih baik dengan dia. Ustazah lah terutama. Ustaz ni bahaya. Nanti rapat-rapat jadi lain. Jadi ustazah, jadi dia rasa macam dirinya dihargai walaupun tak pakai tudung. Jadi itu perlu buat, dia sampai nasihat tak lupa. Kemudian yang paling penting, yang ketiga, iaitu doakan untuk diri dia. Sebab doa ni adalah hijab. Ada orang doa, anaknya dia doa, 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 doa sampai 30 tahun baru anak dia berubah. Dia doa ni tak pernah putus. Dan doa ni kadang banyak kisah, dari kisah doa ni banyak kita boleh tengok. Bagaimana doa orang itu kadang-kadang bukan pada zamannya dia berubah, tapi lepas daripada kawannya meninggal baru dia berubah. Ini yang kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita nasihat ni, dia tak berubah sampai kita meninggal. Rupanya lepas kita pergi, baru dia jadi baik. Dia tengok kita kan, mana kawan aku yang selama ini nasihat, suruh pakai tudung. Mana kawan aku yang selama ini ajak pergi kuliah, dah tak ada, baru dia nak berubah. Yang penting jangan kita putus asa daripada buat benda baik. Ini disebut istiqamah. Nah, istiqamah, nasihat ni mudah tak? Susah.
Tengah nasihat dihentik, tengah nasihat dimaki, tengah nasihat hilang kawan. Ada yang nasihat je hilang kawan. Tak apa, teruskan dengan cara yang baik. Yang penting hikmah sesuai dengan siapa orangnya. Wallahu a'lam. Lain soalan? Tak ada. Okey, silakan ajar. Terakhir. Salam. Okey. Okey. Perempuan paling mudah masuk syurga sebab dia tidak ada tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Laki itu dia susah masuk syurga sebab dia ada tanggungjawab yang banyak. Pertama, kalau dia ketua keluarga, dia perlu didik keluarga dia. Kalau dia ketua di pejabat, dia perlu didik staff dia. Kalau dia ketua di apa negara, maka dia perlu didik rakyat dia. Maka dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab ini maka dia perlu untuk laksanakan. Tapi perempuan dia tidak ada tanggungjawab sebagaimana suami, sebagaimana lelaki yang dia menjadi ketua di tempatnya. Maka perempuan dia mudah masuk syurga. Hanya syaratnya Rasulullah sebut idza salat mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at zawjaha. Perempuan yang solat 5 waktu, yang puasa bulan Ramadan, yang taat suami, maka jahala dakhala jannata rabbiha. Mereka akan masuk ke dalam syurga Tuhan mereka. Maksudnya mudah. Syaratnya taat Allah, taat Rasul. Taat Allah, taat Rasulullah, taat suami. Maka tempatnya syurga Allah. Tapi Rasulullah pergi Isra Mi'raj, maka Rasulullah ketika mana lihat tadi, Rasulullah jumpa dengan kumpulan perempuan, ya ma'asyaral nisa, wahai ibu-ibu, wahai gadis-gadis, wahai perempuan-perempuan, fa inni qad ra'aytunna aktsara ahlan nar. Aku melihat ramai kalangan kamu menjadi ahli neraka. Ada yang menangis esak-esak. Ada yang menangis dekat wahai Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah? Dia marah. Dia tak sanggup. Rasulullah kata, aku lihat kamulah yang paling banyak banyak di neraka. Maka terus mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami ini masuk jadi ahli neraka yang paling ramai? Sesungguhnya takfurna, kamu telah mengkufuri. Kami kufur Allah ke wahai Rasulullah? Kami tidak beriman kepada Allah ke wahai Rasulullah? Kami mengucap kalimah syahadah. Takfurna al-ashir, tapi kamu itu banyak mengkufuri nikmat kekeluargaan. Apa nikmat kekeluargaan? Rasulullah bagi contoh pula. Suamimu buat baik kepada kamu. Bertahun-tahun dia buat baik atau berbulan-bulan dia buat baik. Sekali dia buat jahat, kamu kata, kamulah laki yang paling jahat. Hakikat perempuan kan? Maksudnya, awak perempuan dia suka mengelur dengan apa yang berlaku. Suami dah baik dah, tapi kerana satu kejahatan dia, terus lupakan kebaikan. Ada kalanya langsung tak pandang kebaikan suami, nampak buruk sahaja pada suami. Ini yang banyak berlaku. Dia tak nampak. Sebab tu kalau dalam bab kaunseling keluarga, biasanya kaunselor akan sebut kepada ibu-ibu ni, kepada isteri-isteri ni, cuba ingat kebaikan suami. Ingat balik kebaikan suami. Ada orang memang tak boleh ingat ustaz, memang tak ada dah baik dah. Jahat semua. Allah, kesian tak suami tu. Memang ada yang betul-betul jahat. Memang daripada mula kahwin sampai akhir pun tak baik. Tapi kena pandang yang baik-baik. Sebab orang perempuan saya sebut tadi kan, dia kuat mengeluh. Dia mengeluh ni paling masalah. Yang namanya mengeluh bukan laki, kebanyakannya perempuan. Sebab keluhan ini menyebabkan perempuan menjadi ahli neraka. Tidak redha. Apabila tidak redha atas ketentuan Allah, maksudnya imannya hilang. Lepas tu penting hati ni, amalan hati paling penting. Kadang-kadang solat dah baik dah, kuliah dah selalu datang dah, sedekah dah banyak dah, umrah dah pergi dah, apa yang tak buat? Haji pun dah pergi dah, hajah dah. Tapi kenapa tak buat? Satu hati. Hatinya tak berpaut pada Allah. Hati kena paut pada Allah. Kalau hati tak paut pada Allah, menjadi ramai perempuan jadi ahli neraka. Tapi banyak lagi lah, antaranya tak tutup aurat. Yang sebab majoriti laki tutup aurat. Boleh kita sebut dalam dunia ni, lebih 80% laki tutup aurat. Kalau pergi majlis rasmi, laki yang non-muslim pun pakai kot, pakai tie. Segak. Perempuan skirt. Perempuan 90% tak tutup aurat. Lebih 90%. Maksudnya itu juga menyebabkan ahli neraka. Sebab laki ni mudah dalam bab aurat. Perempuan payah. Kenapa nak menjaga kehormatan dirinya? Jadi kena ingat, ya saya rasa cukup untuk sekadar itu yang baik. Semua daripada Allah yang lemah kepada saya sendiri. Dua iklan sebelum yang terakhir. Saya ada umrah yang saya akan bawa jemaah umrah pada 18 hingga 29 Mac 2017. Di bulan depan.
Jadi siapa yang nak datang, saya akan bawa 80 orang. Ramai ni. Masih belum penuh. Saya takut esok penuh. Esok saya ceramah dekat Masjid Pekan Nanas. Saya akan buka saya punya kaunter untuk umrah. Saya akan buka pendaftaran terus. Dijangka di sana dia punya yang datang 3 hingga 4,000 orang. Ini jemaah sana cakap. Sebab saya punya banner tu penuh dekat Pekan Nanas. Ustaz Lomang, semua muka saya. Jadi dijangka esok tengok muka saya memang semua datang. Jadi 3,000, 4,000 orang. Jadi saya takut kalau lambat tak dapat umrah dengan saya pada 18 hingga 29 Mac. Jadi puan-puan yang banyak sangat duit tu, umrahlah. Tak mahal, 6,000 lebih je. Kalau lebih banyak lagi duit, belanja orang lain pula. Pergi dengan kawan-kawan. Jadi yang bawah 40 tahun ni mesti ada mahram. Di atas sikit yang dah rasa-rasa 50 lebih tu. Jadi itu ada pembincangan lain lah. Jadi insyaAllah siapa yang nak umrah boleh nanti add saya punya nombor telefon 012-774-2600. 012-774-2600. 012-774-2600. Boleh WhatsApp, nanti saya akan apa telefon balik untuk tengok pendaftaran bagaimana. Itu iklan pertama. Iklan kedua telekung yang saya jual 190. Ini saya bawa ni 5. Ada lagi dekat kereta sedikit. Jadi harap belilah. Ini harapan saya untuk dibelikan telekung tersebut 190. Bagi duit tepat, saya tak ada baki. Kalau bagi 200, Ustaz keep the chain. Cantik. Jadi itu telekung Qasimah insyaAllah. Contoh ada dekat dalam kereta, ini pun ada. Sangat cantik. Kalau nak beli warna pink dan warna turquoise, saya tak bawa. Tapi nanti boleh WhatsApp saya hantar. Esok ke harga lebih kurang sama. Warna pink dan turquoise. Tapi kalau saya tengok warna tu warna orang muda. Kalau warna muda ke yang tak apa muda pakai tak apa seronok tengok. Tapi pulanglah masing-masing nak beli kan. Pasal ada yang galakkan, Ustaz, yang ini biar kami jual. Yang pink dengan ni biar kami jual. Ustaz jangan jual. Sebab Ustaz jual dekat orang-orang yang tak apa nak muda je kata. Pandai dia. Tak apalah. Jadi itu yang seterusnya. Dan yang terakhir, 18 Februari 2017, ulang tahun perkahwinan saya yang ke-12. Jadi doakan saya bahagia sampai ke akhir hayat. Kalau nak bagi hadiah, dipersilakan. Jadi 18 tu Sabtu depan. Hari ni 10 kan? Dah 18, bukan 11. Esok 11. Jadi 18 Sabtu depan. Jadi nak kumpul hadiah, bagi duit ke, bagi oven ke, bagi mixer ke, apa-apa tak apa. Kumpul ramai, nah, Ustaz, hadiah daripada Helwa. Jadi cantik, saya nak harap sangat tu. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, berdoa. Tanda tangan, ya Allah, bahagikan Ustaz sampai akhir hayat di dunia dan juga di akhirat. Jadi ulang tahun yang ke-12 tahun perkahwinan, moga ada manfaat dan moga ada kebaikan saya dan isteri dan anak-anak untuk ummah dan untuk puan-puan semua. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah atas kemari saya sendiri. Moga kita bertemu dalam waktu dan ketika, dan kita akan bertemu nanti di syurga Allah yang tertinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masiir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك